kantong ini akan kita semua. Di sini ada Bang Salib untuk membantu kita. Nah, ini sudah cukup. Lalang. Oh, ngatap. Ngatap cabe. Dem jo sami lu Dil. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan. Kalau sehat itu teman-teman bisa kegiatan setiap hari, teman-teman. Nah, jadi di hari ini kita akan menyemai bibit cabai, teman-teman. Dikenakan kemarin itu kita dikasih Bang Wirta dan Bang Deka bibit cabai. Jadi kita pas kemarin itu pas hari hujan, tapi di hari ini saya akan menyemai bibit cabai. Nah, cabai ini ada cabai rawit. Di sini ada cabai panjang, teman-teman. Cabai panjang keriting, tapi ini dikasihnya dikenakan ini sudah keluar sah. Kedaluwarsa tuh, kedaluwarsa. Jadi ini dikasihnya aja dikenakan. Kalau di desa itu jarang yang orang berkebun seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di ceritanya pas zaman dahulu itu, teman-teman, itu siapa yang berkebun itu di apa ya, dikata-katain, teman-teman. Jadi orang susah, orang dahulu itu kalau berkebun itu. Jadi ini dikasihnya aja cabai ini. Ini kita beli juga. Ini cabai apa? Tuh, buahnya melendut ke bawah. Ini tiga. Ini ada terong juga. Nanti akan kita semai juga. Tuh, panjang. Nah, jadi empat kantong ini akan kita semai semua. Lanjut, tadi saya sudah mengambil daun alang-alang untuk menutup atasnya. Ini kita ini sedikit ini kita bersihkan dulu.
supaya ini hidup, nanti pas kita sudah manduk-manduk semuanya kita bisa tanam teman-teman. Jadi lanjut kita menyemai cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sana ada Mas Salib lagi ngupas apa? Mengubah kayu untuk tiang, teman-teman. Tiang kandang, tiang pondok. Nah, ini mungkin sudah cukup satu bungkus. Jadi sampah-sampahnya kita buang. Kita bersihkan. Lanjut, kita pertama kali menyemai cabai ini seperti cabai setan, teman-teman. Kita buka. Wow, cabainya seperti ini. Merah, teman-teman. Tuh bijinya. Kita tanam, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hidup. Kurang, teman-teman, tambah sini lagi. Kita habiskan lagi.
Tuh, habis. Nah, jadi sudah ditebar, kita cari tanah untuk timbunnya. Nah, jadi ini sudah selesai disemai, lalu kita kasih tanah di atasnya. Dia tertutup sedikit. Nah, seperti inilah teman-teman. Jadi saya ini belajar juga. Nah. Nah, jadi ini sudah selesai. Lalu kita akan taruh lalang di atasnya. Lalang. Kalau alang-alang kita ambil tadi, nah, jadi seperti inilah ala-ala Bang Jack menyemai bibit cabai. Mantap. Nah, jadi lahan ini sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai kita gemburi. Lalu kita tanam lagi bibit cabai. Ini lain beda. Ini buahnya tegak-tegak, teman-teman. Yang sana tadi tundung ke bawah, ini tegak ke atas. Ini yang beli ini ibu saya, teman-teman. Ini cabai ini. Kita buka. Sepertinya sama merah. Lengket ini sudah lama ya. Langsung kita timbun.
jadi itu semuanya sudah selesai, kita kasih elang-elang lagi, kita tutup sama elang-elang. Alang-alangnya kurang, tapi dia yang lagi sini agak susah cari alang-alang, teman-teman. Nah, jadi sudah dua tungku cabainya sudah tersemai, teman-teman. Nah, ya, jika teman-teman semuanya punya pengalaman untuk menyemai bibit cabai ini, silakan komen di bawah. Habis ini sudah disemai ini harus dikasih apa? Silakan komen di bawah, teman-teman. Nah, jadi kita akan lanjut lagi untuk menyemai cabai panjang dan telong. Mantap. Nah, jadi sementara saya menyemai cabai, di sini ada Bang Salib untuk membantu kita, teman-teman, mengupas tiang pondok kebun ume, teman-teman. Tuh, biar enak dilihat yang misalnya ya. Kalau dikupas itu. Tuh. Jadi kita lanjut lagi untuk menyemai itu, kalau sudah kita akan membantu Bang Salib juga. Tuh. Dan juga kunjungi juga channelnya Bang Salib ini. Mohon dukungannya, teman-teman. Tuh. Nah, kita akan lanjut untuk menyemai bibit cabai dan telong. Dan nah, di sini itu pisang kita dimakan monyet, teman-teman. Tuh, sudah nyebel dimakan monyet. Dimakan monyet itu namanya. Oh, ini seri ini dimakan monyet juga, teman-teman. Wow. Diketuk monyet, gimana mau betul nama nih, teman-teman, kalau monyet sudah makan ini. Nah, jadi sedikit ceritanya, teman-teman. Jadi rencananya ini akan kita pagar keliling sama waring, dan di sini akan diwaring double, teman-teman. Jadi kalau diwaring itu monyet itu nggak bisa masuk. Tuh, ini nanti masih banyak sekali untuk kerjaannya di sini, yaitu memandu, lalu kita akan memikul tiang kandang, teman-teman. Tiang kandang. Jadi memikul tiang kandang ini sebelum kita mandu, teman-teman. Jadi kalau sudah mandu itu tiangnya hangus seperti ini nanti. Nah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, teman-teman. Tuh. Kita lanjut lagi tanam cabai. Tanahnya sudah siap. Ini yang terakhir ini di telong. Telong ini dikasih Bang Wirta, teman-teman. Wah, susah. Susah kali, kayaknya susah yang ini, telong ini. Tanam, teman-teman. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa.
tempat yang luas. Jangan lengket. Sudah lama. Jadi terong-terongan ini karena mencap terong ini. Lanjut kita timbun sama tanah. Nah, jadi terongnya sudah selesai dan cabai 3 bungkus tadi sudah selesai. Tinggal kita cari daun sawit. Kalau mau cari alang-alang itu jarang di sini ada alang-alang. Pokoknya ikuti terus channel Bang Jack. Mantap. Nah, ini yang terong teman-teman, jadi kita pisahkan. Ini kita taruh ini bungkusnya di sini. Cabai rawit, cabai rawit yang apa yang naik ke atas teman-teman, buahnya sini 2, 3. Yang ini, yang ini cabai apa panjang, cabai panjang keriting. Di sini cabai nih, cabai rawit buahnya ke bawah. Nah, jadi video ini sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jika ada sikap perilaku kami kurang sopan dalam video ini, kami di sini minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video saya sederhana, silakan subscribe, komen, like, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tuh ini kerjaan Mas Arif mengupas kayu.